Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya sama Hilya mau mandiin Momo, si Salvator, si biawak gembul, pakai kopi. Jadi kita semalam habis pada ngopi. Nah, terus ada ampas kopi Arabica nih. Nah, ini jadi apa ya? Jadi solusi buat biawak kalian yang bau. Bisa pakai ampas kopi. Oke. Coba ya. Oke, kita mandiin Momo pakai kopi. Biar wangi. Kita basahin dulu. Dan biar wangi sih, biar hilang bau biawak. Ini ampas kopi tanpa gula ya. Tanpa gula jadinya langsung aja. Kalau ada gulanya bagusnya sih di ini, tadi udah diisi air nih. Nah, ini kita scrub ke badannya. Ini mau bantuin? Enggak. Wangi loh ini kopinya. Ya, tunggu ya. Dia pengen berjemur. Nah, yang pas kopinya kita scrub aja, kita tempel ke badannya. Ini juga lagi shading nih, jadi ngebantu dia mempercepat shading kalau sering dimandiin. Ya, kemana? Dia tuh pengen berjemur. Soalnya ini pagi-pagi nih, jadwalnya Momo berjemur. Nah, bawahnya kita scrub juga. Biar hilang baunya. Oke. Kenapa adik? Pengen ke adik si Momo. Kangen sama adik dia. Adik bisa bantuin gak siramin si Momo? Tuh selang ambil. Ntar ini dulu sekali. Oke, kalau udah tinggal dibilas deh. Nah, ini ntar jadi wangi kopi ini biawak. Nah, siram kita. Oke, kalau udah bersih, udah deh. Kayak gini tinggal dijemur aja. Ntar anteng dia. Coba cium dulu. Ini wangi kopi Arabica. Oke ya. Oke, tadi udah kita mandiin pakai ampas kopi. Nah, tapi ampas kopinya kalau bisa jangan yang ada gulanya. Jadi kopinya kopi tanpa gula. Ntar takutnya dikerubunin semut. Nah, ini baunya udah hilang, dia jadi wangi kopi nih. Habis itu dia langsung berjemur. Hey, Mo. Ngopi dong, ngopi. Mo. Oke. Baik teman-teman, itu aja yang bisa saya share. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, klik like-nya.
Dan kalau bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.